Lu tahu gak sih kalau yang naruh sianida tuh triknya kayak gimana? Dimasukin. Dimasukin, tapi nggak tahu caranya gimana. Enggak. Sebenarnya kalau pesulap gampang sih kalau mau ngeracunin gitu. Halo brothers, balik lagi dengan gue Yandra dari Abrakadabro. Kalian udah pada tahu lah ya tentang kasus kopi sianida dan baru-baru ini udah ditetapkan siapa pelakunya. Tapi yang masih bikin bingung itu trik memasukkan racun sianida ke kopinya itu. Dan di video kali ini gue akan bikin sulap, yaitu trik memasukkan sianida ke dalam kopi. Jadi tonton terus video ini. Siapa namanya? Ria. Ria Yandra. Oke, kali ini gue mau nanya-nanya lu sih. Jadi, lu tau gak sih kasus yang kopi sianida itu? Menurut lu itu gimana? Maksudnya, ada bayangan gak siapa pelakunya gitu kalau dari lu? Pelakunya ya itu, udah ketemu sih sebenarnya. Cuma diperpanjang aja kasusnya. Oh gitu. Uang lawan uang. Sekarang gue mau bikin permainan pakai kopi juga. Ini kopi lu kan? Iya. Oke, sama ada koin. Koin berapa aja boleh. Oke, di sini gue ada spidol juga. Di tanda tangan atau kalau misalnya tanda tangan panjang di paraf ya. Jadi koin ini gue ibaratin, kita ibaratin sianida ya. Jadi tulis di sini, tulis S di baliknya. Jadi maksudnya ini kita ibaratkan sianida ya. Oke, sekarang kopinya bisa ditutup nggak? Ditutup. Kopinya di. Tangan. Nah, ditutup pakai tangan. Diginin. Lu tau nggak sih kalau yang naruh sianida tuh triknya kayak gimana? Dimasukin. Dimasukin, tapi nggak tahu caranya gimana? Enggak. Sebenarnya kalau pesulap gampang sih kalau mau ngeracunin gitu. Jadi namanya pakai teleport. Jadi misalnya ini kan sianidanya. Sianida. Jadi sianidanya udah pindah. Teleport. Coba lihat kopinya. Coba, ini ada cangkir ya. Dituang ke sini. Jadi kayak gitu caranya kalau pesulap mau ngeracun orang. Coba dilihat bener gak tanda tangannya. Oke. Bisa pindah. Oke, makasih guys sudah nonton videonya. Please like, comment, dan share video ini sebanyak-banyaknya. Dan jangan lupa juga subscribe channel Abrakadabro, karena bakalan ada video-video baru lainnya. Simsalabim, Abrakadabro.